Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Bawean TV dengan saya Abdul Ghafur. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara menemukan WiFi gratis ya. Jadi misalkan Anda berkunjung ke sebuah daerah dan Anda membutuhkan koneksi WiFi yang gratis, maka Anda bisa menggunakan cara ini teman-teman. Dan kebanyakan WiFi yang terkoneksi yaitu yang tersedia itu adalah tanpa password ya teman-teman. Nah, namun sebelum lanjut kepada tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, teman-teman, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita lanjut, teman-teman. Nah, untuk cara ini ya, teman-teman, ya, menemukan WiFi gratis itu, kita tidak perlu aplikasi tambahan, teman-teman, ya. Jadi, cukup kita menggunakan Facebook aja. Ya, kita buka Facebook teman-teman. Dan di bagian sini ya, di bagian profil, silakan Anda klik. Nah, silakan kemudian geser ke bawah. Di sini ada pengaturan dan privasi teman-teman. Silakan diklik. Dan di bawah sini Anda bisa menemukan menu temukan WiFi. Silakan Anda klik di sini. Nah, karena saya berada di kepulauan, teman-teman, tidak begitu banyak WiFi yang tersedia secara gratis. Nah, namun kita misalkan kita coba ke daerah area Malang ya, teman-teman, yang padat ya. Coba kita ketik, misalkan lokasinya kita berada di Malang. Ya. Tapi biasanya ini secara otomatis, teman-teman, ya. Kalau kita berada di Malang, ketika kita mengklik menu temukan WiFi ini, ya maka semua WiFi yang gratis teman-teman itu sudah muncul di bagian bawah sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, silakan bisa Anda cari alamatnya ya. Ya, di mana WiFi gratis ini itu bisa Anda klik di bagian selengkapnya teman-teman. Ya, di sini ada Kota Malang, di sini alamatnya teman-teman ya. Kota Malang, Jawa Timur. Kalau misalkan ini terlalu global alamatnya. Kalau misalkan misalkan yang kita cari yang spesifik ya teman-teman ya, lokasinya yang spesifik, contoh misalkan di sini ya, misalkan Pizza Hut ini teman-teman, kita Pizza Hut. Nah, di sini ada Jalan Semeru Malang 65 kemana, kita klik untuk melihat lokasinya di mana gitu ya, kita untuk menuju arah ke sana gitu ya teman-teman ya. Kita bisa klik di menu ini, kemudian buka di peta teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini akan diletakkan lokasinya ya teman-teman ya. Ya, jadi kita bisa ngelihat di bawah itu ya. Nah, lokasinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu caranya teman-teman. Ya, Anda bisa mengklik-klik ya, cari daerah yang dekat dengan Anda. Ya, kemudian Anda bisa meluncur ke sana dan bisa mendapatkan WiFi yang gratis. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami berikan tutorial kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.